All right. So, hi everyone. I'm Chris Leong. So, I will do the Bahasa Melayu. Okay, sekarang banyak orang ada penyakit panggil stroke. Stroke ialah ialah apa? Sebab semalam saya ada satu kawan dari London. Dia menelefon saya, dia punya saudara ada simptom. Simptom macam dia punya muka, tangan tidak boleh naik, lepas tu dia jalan tidak lancar. Lepas tu dia tanya saya, Chris, apa kenapa keadaan macam ni? Saya lah cakap ini adalah keadaan pre-stroke. Pre-stroke ialah menyebabkan dia tidak boleh apa. Biasa stroke ia kenapa boleh jadi? Kalau dia gemuk, terlalu gemuk. Ini gemuk menyebabkan dia badan dengan dia darah tinggi akan menyebabkan stroke senang. Keduanya, kalau dia suka hisap rokok, hisap rokok lagi satu boleh menyebabkan stroke. Kenapa dia ada nikotin yang tinggi, lepas tu karbon monoksida pun banyak. Dia akan mensumpatkan dia punya darah kedalaman sampai saraf ke atas kepala. Kalau itu dia punya saraf atau berdarahan sampai sini sampai meletup, dia akan menjadikan darah pecah atau darah beku menyebabkan rosak otak. Kalau rosak otak menyebabkan stroke. Stroke menyebabkan tangan sebelah seluruh badan tidak boleh gerak. Kalau keterukan lagi sekali, dia sampai menyebabkan tidak boleh jalan, tidak boleh cakap. Tak boleh cakap, tak boleh cakap. Tak boleh cakap, tak boleh jalan. Itu yang susah. Yang ketiganya, kalau dia ada kenapa, dia dari keturunan, ibu bapa keluarganya ada simptom stroke pun boleh menyebabkan sama juga stroke. Kalau macam saya punya papa. Saya punya papa ada stroke umur saya 17. Saya punya papa stroke 59, umur 59, stroke kematian pun disebabkan oleh stroke. Yang penting mesti menjaga makanan, jangan makan terlalu banyak itu goreng, minyak, darah tinggi, dengan hisap rokok kurangkan. Dan kalau banyak orang menyandung, dia makan pil untuk memperlihalakan, jangan menyantung. Untuk perempuan pun boleh menyebabkan ini stroke juga. Dan biasanya ini stroke ialah ketiga yang penting sekali untuk kematian atau simptom dalam macam heart attack, diabetes atau ini stroke ialah ketiga yang teruk sekali. Yang penting kalau stroke, kalau nampak kita macam mana tengok dia punya kunci, dia punya simptom, dia punya kelakuan macam mana, dia pre-stroke. Yang penting kita panggil fast. Bahasa Inggeris kita panggil fast atau bahasa Melayu kita panggil laju. Okay? Laju atau fast. Kita akan eja dengan fast. F-A-S-T. Fast. Yang penting ialah F ialah face. Mukanya. Face. Bahasa Inggeris panggil face. Kalau dia mukanya ada satu belah tidak berfungsi baik atau air liur terkeluar, air liur ada sikit terkeluar, lepas tu dia muka sudah tak seimbang sekali, dengan dia rasa sini tak ada rasa sangan, ini ialah stroke punya simptom nombor satu. Nombor dua, kalau F sudah lepas, saya tengok A, apa maksudnya A, arm, makna dia punya tangan. Tangan macam mana? Saya panggil itu pesakit, cuba naik tangan macam ni. Tidak boleh naik. Atau naik macam ni. Tidak boleh naik. Ayuh, sakit. Sekarang saya rasa sebaru padan berat. Lepas tu saya rasa saya dengan tangan, dengan kakinya tidak berfungsi dengan lancar, dengan baik. Ini adalah satu simptom yang stroke. Pre-stroke. Ketiga, nombor tiga panggil S. Apa maksudnya ialah S? Ialah panggil dia cakap. Atau cakap. Panggil dia, tanya dia punya nama, tanya dia punya umur, tanya apa sebabnya. Dia cakap speech. Panggil dia cakap, Nama saya ialah Chris Leong. Nama saya ialah Chris Leong. Chris Leong. Kalau dia cakap macam ni,
dia memang cakap tidak tidak boleh lancar, maknanya dia punya otot dekat dia punya saraf ke jantung. Biasanya jantung menyebabkan darah terlalu mampat. Mampat ini yang empat ialah qi. Apa maksudnya qi? Qi ialah time, ia masa. Kalau masa ini time yang penting sekali untuk ini pre-stroke. Kalau anda lewat 2 jam 3 jam yang lewat, lepas tu dia stroke sebab macam itu sayur-sayur. Duduk dalam hospital macam sayur. Tidak boleh gerak, tidak apa boleh. Lepas tu jauh rumah, jauh kereta, jauh ini, jauh itu untuk bayaran untuk hospital. Yang sebelum ini duduk, yang penting mesti mau ingatkan FAST. Face, muka. A, arm dia punya gerakan tangan. S, dia punya speech, cakapan. Dengan T, masa yang penting. Sebelum awak hantar ke hospital, hantar ke klinik, mana-mana jatuh, ini masa yang singkat, yang pantas sekali mesti mau hantar. Sebelum ini awak mau hantar dia bagi hospital atau klinik apa, awak pun boleh tolong dengan DIY, dengan sendiri pertolongan sedikit untuk melepaskan dia punya tekanan darah tinggi atau tekanan untuk sebelum stroke meletup atau pecah darah sampai otak rosak. Itu stroke yang penting. Yang pentingnya tengok ini, kalau kita naik kereta dekat macam Indonesia, Malaysia, Brunei, panas juga ini. Ini tiga tempat. Kadang-kadang itu kereta rosak. Macam papa saya dia punya kereta suruh rosak, aircon rosak. Lepas tu dia sesat. Sesat dekat mana? Sesat dekat jam. Macam Indonesia pun banyak. Selalu jam 1-2 jam. Kalau tiba-tiba depan ada lori, ada bas, ada karbon monoksida tidak banyak masuk ke tingkap pernafasan. Lepas tu rasa panas, susah pernafasan. Lepas tu rasa darah sudah tinggi, memancut ketinggian awak punya darah tinggi, dia akan menyebabkan pecahan dekat otak, saraf dan saraf. Nah, ini ialah satu kajian. Ini ialah kita punya saraf. Okey, kalau sekarang panas, semua tengok, wah sangat panas. Ayo, isteri marah saya. Ayah saya punya kerja tak bagus. Ayo, sekarang ini tak ada cukup wang. Banyak masalah, bos pagi saya ini, saya tidak boleh buat, apa boleh buat. Ini terlalu kuat. Tut, terlalu kuat. Nanti terus, tiba-tiba, pop. Wah. Kalau macam ni, mampuslah. Tengok, semua air sudah tumpah. Ini Coca-Cola sampai sini. Ini panggil stroke meletup. Kalau meletup, sama dengan Coca-Cola. Kalau ini Coca-Cola tetap connected, terlalu panas, dia akan meletup. Meletup, menjadi stroke. Kalau stroke, menjadi satu sayur dekat rumah. Tak boleh jalan, tak boleh cakap, tak boleh gerakan. Lepas tu yang susah ialah keluarga untuk menjaga dia. Yang penting sebelum stroke, awak boleh buat ini. Ini adalah satu yang penting. Jujur, nanti ya. Lap-lap sikit. Oh. Suat tumpah banyak-banyak. Maafkan saya. Tengok. Semua lantai, semua ialah darah. Meletup. Nasib baik ini Coca-Cola. Nasib baik ini bukan saya. Kalau saya, mampus. Okey, faham? Okey. Yang kita sekarang saya nak ajar kawan-kawan, sebab semalam saya pun suruh tolong satu orang dari London. Dia tanya saya, lepas tu dia rasa baik. Lepas tu pergi doktor cakap, dia tinggi macam ni, suruh keturunan cepat. Lepas saya suruh ada satu anak murid saya 2 tahun yang lalu, dia kita makan tapayaki, yang itu tapayaki makan-makan itu goreng. Dia itu masak gorengan dekat itu pinggang tapu panas. Tiba-tiba dia beritahu saya, Sifu, saya rasa tak selesa lah. Macam susah nafas. Lepas tu saya ada satu rangsangan dekat saya punya muka. Macam fungsi tidak bagus. Rasa macam aneh-aneh. Lepas tu saya tak boleh kontrol saya punya air liur. Ini ialah satu symptom stroke. Kita panggil F phase. Lepas tu dia gerakkan, dia beritahu saya punya tangan rasa kebas.
wah, kebas dengan tak selesa, macam tak seimbang. Rasa macam tidak berfungsi baik, macam dia isyarat tak bagus lah. Lepas tu, yang penting dia dengan saya tanya dia, okay, bila awak rasa macam ni? Saya ini, dia selalu ulang alik, dia cakap susah, macam ni. Ini panggil speech, dia percakapan. Kalau dia muka, dia punya dia dua tangan atau gerakan, lepas tu percakapan. Ini tiga, kalau rasa ada banyak, ini ialah simptom stroke, pre-symptom. Lepas tu yang penting, telefon, panggil ambulans atau hantarnya sebelum 2.5 jam atau 2 jam lepas mesti menghantar dia pergi hospital untuk kantong air, test blood atau apa-apa. Untuk lepas tu dia bersihannya, dia punya dia darah terlalu tinggi. Dia lepas tu sampai hospital, doktor cakap oh, nasib baik tentang dia. Kalau bukan nanti meletup, nanti mata pun aku punya mata boleh buta sebab terlalu tinggi high blood lah, boleh menyebabkan mata. Lepas tu dia pun darah mengurang-urang surat. Okey, yang penting mesti mahu cukup rehat. Yang saya sekarang DIY kepada orang-orang Melayu atau Islam atau bahasa Melayu, bahasa Indonesia, bahasa Brunei, bahasa Malaysia, kita akan membuat satu kajian. Tengok, ini ialah struk punya saraf sampai macam ni. Wah, tengok, mau lutup. Saya pun rasa sini suat tegang. Tengok, semua tegang sama dengan punya saraf. Kalau sini dia punya jantung, pam-pam-pam-pam sini terlalu mampat, terlalu lepas tu pecah, semua darah keluar. Makna sini sudah jadi hitam. Apa menyebabkan ini hitam? Makna rosak. Kalau rosaknya, awak nak fisioterapi, mau pergi acupuncture, mau pergi fisioterapi apa-apalah, atau tengok sensei apa-apa. Pun mau ambil 1 tahun atau 9 bulan ke atas, boleh kebaikan sedikit untuk gerakan, boleh cakap, lepas tu boleh fungsi muka, cakapan dengan ini yang penting. Yang penting tengok ini, kalau nampak ini, kita punya saraf sudah mampat macam ni, kita akan mengurangkan, bukakan sedikit saja, sedikit. Tengok bunyi ya. Nah, dengar perlahan-perlahan. Tengok ada tumpah tak? Tidak tumpah. Kenapa? Ini untuk mengurangkan dia punya tekanan dalam darah. Kalau terlalu tinggi akan menyebabkan. Sama dengan ini Coca-Cola, buka sedikit. Yang DIY sekarang hari ini, Chris Brown nak mengajar orang-orang yang penting sini untuk prevention atau keluarga anda, kawan anda atau melayan. Tengok ada FAST, fast, cepat. Muka, gerakan tangan, lepas tu dia cakapan, lepas tu telefon. Kalau ini semua ada, telefon. Kalau boleh dapat ini, jarum atau dengan telinga dia punya cincin atau jarum pin, Melayu banyak dia punya letak sini, boleh pin. Yang penting kalau ada pin tapi takut nanti ada menyebabkan penyakit, boleh guna lighter untuk pakai itu, pakai dia punya jarum dulu baru cucuk. Atau guna sekarang ialah coronavirus punya season, pun banyak ada anti sterilizer. Lepas tu, atau jarum ini. Macam saya punya anak buah, sekarang berada sini, Muhammad Asri, Master Asri, dia pun pernah macam tak berasa-rasa macam badan berat, semua kepala, wah macam mantap-mantap. Lepas tu, cucuk, dia akan mengurangkan. Yang penting, kokoran bagi dia, angin keluar. Sama. Tengok ini jarum. Kalau ini boleh beli dekat-dekat mana, farmasi atau mana, ini untuk memeriksakan darah kencing manis. Kencing manis boleh dapat. Tengok ini nombor 1 sampai nombor 5. 1 sampai 5 pun boleh. 5 yang kanan kuat, 1 sedikit. Kadang-kadang orang takut, dia takut, dia boleh tak nombor 3. Lepas orang nampak ini nombor 3, dia ada sini ada 6 jarum dalam ini. 6 jarum. Kalau 1 jarum pancuk berapa kali? Kalau macam saya sendiri pancuk 1 kali, nanti tukar orang, tukar lagi, tukar. Dia ada 6 jarum, so buka dia boleh letak balik. Yang penting, banyak orang tanya, Chris, kenapa nak tunjuk betul-betul boleh pinjam pun apa? Banyak orang takut ialah, sakitlah, saya tak berani lah, tak berani.
kalau banyak orang ada masalah ini, simptom rasa berat atau macam pening kepala apa, abun boleh sendiri keluarkan sedikit darah dari badan awak untuk menyeluruhkan dia punya darah mampat dengan lepas orang kekurangan ini angin dengan dari badan rasa ringan. Lepas tu leher semua. Okey, cuba. Tengok yang penting ada 6 lingkungan. 1 tempat sini, 2 3 pipi, 5 sumber jari, 6 sumber jari. Yang ini 4 tempat akan mengurangkan. Banyak orang tanya kenapa, Chris, tarik telinga untuk apa? Tarik telinga untuk migrain, sakit kepala atau mata kabus atau stok semua tekat telinga. Yang penting ini, ear lobe. Nah, tengok ini ear lobe saya. Oh, sebelum tu, saya akan sterilize dulu. Ini, saya cuci dulu. Cuci sikit lah. Cuci sikit. Cuci sini sikit. Tapi tadi saya sentuh sini, sentuh sana, sabun takut dong. Alright, yang penting pertama, nah tengok ini saya guna jarum nombor 3, dia punya tekanan kuat atau tidak. Saya letak sini, sini. Nah, tengok cucuk. Sakit tak? Tidak. Rasa ringan? Ringan. Nah, tengok darah tak? Ada darah. Tengok ini tisu, saya tekan sini, tekan. Nah, tengok darah sini. Nah, tengok darah. Sebelum 2 ialah sini. Nah, letak saya cucuk. Nah, sini cucuk, tekan sikit. Nah, darah keluar, tekan. Ya. Tekan. Nah, tengok darah. Darah sini, tekan lagi. 2. Ketiga, tekan pipi ke atas sini. Ini panggil dia punya temple, ketengahan otak, ke bawah sini. Ada satu saraf dengan titik bawah ada satu saraf. Senang saya letak sini. Dan sini. Tekan. Sakit tidak? Sakit tidak? Nah, tengok ini darah tekan. Berdarahan. Okey. Kalau ada simptom stroke seperti muka sebelah cakap tak lancar gerakan, sekarang saya tekan satu sini, tekan satu sini, tekan sini, cucuk sini. Sekarang saya darah keluar sedikit, saya rasa sambil leher sebelah dua sini rasa ringan. Kedua saya pun rasa pernafasan tidak mampat. Lepas tu tekanan badan pun rasa ringan banyak. Sekarang nafas pun senang. Tadi saya pun ada hujan, saya takut itu kilat nanti kena saya. Lepas tu 1, 2, 3, 4 saya pun rasa ringan. Dia sepatutnya macam ni rasa, badan saya rasa. Nah, tengok suara mampat. Saya buka. Nah, sekarang jangan buka banyak, sikit saya. Tengok. Nah, serupa macam ni. Jangan bagi dia sampai meletup. Kalau meletup, nanti itu sampai sini meletup akan menjadikan otak rosak. Otak rosak menjadi strok cari apa? Macam satu sayur dekat katil. Jangan begitu. Nanti jauh kereta, jauh rumah, jauh ini untuk papayan, bayaran untuk sebab strok punya hospital punya pun mahal juga. Sebelum ini, saya harap boleh jaga keluarga anda. Ini sudah selesai. Lepas tu 10 jari tekat kiri dan kanan. Tekat dia punya ke tipik jari. Okey, tipik jari sini. Okey, yang penting kalau saya boleh bagi advice lah, jangan tekankan tengah dulu. Kenapa tak mau tengah punya? Kalau ketengahan punya angkat darah, nanti nak sentuh wang kotor lah, sentuh pintu, main handphone, tekan handphone, dia darah nanti kuman masuk menyebabkan penyakit tak bagus. Okey, yang penting kalau boleh ini suntikan mana jangan ke depan, ke tepi sikit. 1, 2, 3, 4, 5. Okey, tengok macam mana. Tengok saya suntik sakit tak? Tidak. Tengok 1, 2, 3, 4,
5, tengok. Kalau tekan, jangan tekan atas. Kalau tekan atas, dia kalau tak keluar. Dari bawah ke atas, tengok bawah, bawah ke atas, bawah ke atas, bawah ke atas. Ingatlah, jangan tekan atas macam ni, dia tak keluar. Dari bawah ke atas, bawah ke atas, tengok. Bawah ke atas, bawah ke atas. Ah, tengok bawah ke atas. Lepas tu tengok bawah ke atas. Kelima, bawah ke atas. Tengok, saya punya 5 jari ada ditekan darah. Kalau rasa ini, saya punya tangan rasa ada sedikit kebas, kebas. Dia dari mana? Bukan dari jari. Dari keseluruhan, dari sini ke sini, ke sampai ke sini, saya rasa macam ada gigit, kesemutan. Kesemutan, 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 kesemutan. Ini bermaknanya bagus. Tengok saya tekan ini, darah itu pun tak banyak. Kalau yang penting, saya banyak ada satu patient yang datang, dia perempuan, kawan saya, suara lama punya. Tapi dia rasa tak selesa. Lepas tu saya pancut, cucu dia berjari, dia punya itu darah, satu meter jauh, sampai dinding. Itu makna dia mampatan terlalu kuat. Tekan saya, tup! Wah, terbang lah kalau betul-betul punya. Macam saya panggil, okey. Dia darah tidak pancut, dia menyalir. Maknanya saya punya badan, itu mampatan bagus sekali. Kalau cucuk, dia itu darah boleh melompat atau pancut atau terkeluar jauh-jauhnya. Atau selalu keluar banyak darah, maknanya dia mampatan terlalu kuat macam Coca-Cola suara mampat. Dia tunggu meletup. Sebelum bagi dia meletup, kita bagi dia letup sendiri. Okey, sekarang saya sudah cakap dengan awak lebih kurang 1-2 minit. Nah, tengok ini, tengok saya tekan balik, tekan balik, tekan balik, tekan balik. Tengok darah surat tutup. Kita punya badan surat tutup cepat punya. Tengok, okey. Yang penting ini kalau cuba, tanya dia ada diabetes tak? Atau ada kencing manis tak? Kalau kencing manis mesti mah jaga-jaga. Nanti suruh cucuk, dia darah terpulih menyembuhkan balik. Sini tu susah lah nanti, potong tangan. Okey, ini sudah siap. Lepas tu, lagi sebelah tangan. Ingatkan, jangan ke tengah-tengah nanti. Sentuh wang kertas atau main telefon pimpin. Sentuh meja, sentuh pintu apa, nanti penyakit masuk. Nanti penyakit masuk, penyakit corona masuk bukan hidung dengan mata, dengan mulut. Masuk dalam tangan, susah. Okey, tekan sini, tengok sakit tak? Tengok sakit tak? Nah, saya tak tahu, saya takut. Nah, saya tukar jarum, ini nombor 3 jarum saya suruh tekan sini, tukar sini. Sekarang saya nak pekin, jarum baru senang. Ini tukar, pusing balik. Tak, ini jarum. Sini ada 6 jarum. Boleh guna. Ini bagus. Boleh simpan, boleh poket. Atau tetap talon kereta. Ada apa-apa masalah, boleh cucuk. Kalau tiada macam ni, boleh guna acupuncture punya jarum. Atau jarum jahit baju. Atau cincin. Bukan cincin. Dekat itu apa subang. Subang. Dia ada besi. Atau pakai tudung dia ada jarum. Boleh pakai. Sebelum tu, mesti guna air. Guna api. Hapuskan dia punya jarum. Atau guna sterilizer. Atau guna swab. Alkohol swab untuk. Kalau tu, untuk alkohol pun boleh. Tengok, saya tekan sini ya. Yang penting, jangan tengah. Tepi. 1, 2, 3, 4, 5. 5 jari. Okey, tengok. Dari bawah, tengok saya tekan atas. Tidak guna. Dekat atas tidak guna. Dari bawah. Tengok. Dari bawah ke atas. Dia punya darah boleh mengalir. Kedua. Tengok. 3, 4, 5. Tengok. Tekan. Tengok. Tengok. Ini 5. Darah. Okey, rasa macam mana? Ini darah sudah ambil keluar. Saya pun rasa kesemutan dalam tangan sini. Rasa ringan, boleh darah mengalir lancar. Sebab tekanan kuat, dia sudah sumpat. Ini sudah bukakan dia punya berdarangan cepat. Lepas tu guna tisu. Tengok lah. Rub.
betul-betul tak senang. Cucut dua kali. Tadi ialah English version. Tiba-tiba saya sepatutnya nak bincang tentang hari ini bahasa Melayu. Bagus. Sebab kadang-kadang kalau kita hanya cakap tak faham pun nanti salah faham. Nanti lagi susah. Nah, tengok suara-suara cakap-cakap. Tengok saya tekan balik. Tengok tala tidak keluar lagi. Tengok tala tidak keluar lagi. Tengok tala tidak keluar lagi. Okey, yang penting untuk untuk recap balik. Kalau stroke, tengok dia punya, kita punya gerakan macam mana. Ada panggil FAST, fast, atau panggil laju. Kalau bahasa Inggeris panggil LAJU, tukar kepada FAST. Face, arm, speech and time. Yang penting F ialah muka, A ialah arm dia gerakan, S speech dia cakapan macam mana, time ialah masa jangan bahasa, terus hantar ke hospital. Tapi kalau ini sudah buat ding 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 10 jari, telinga dua pipit, lengan pipi atas ke bawah, lepas tu itu stroke dia punya darah tinggi akan mengurang. Balik asap. Yang penting kekurangan biasa untuk stroke ialah umur 50-an senang boleh dapat ini penyakit stroke simptom lah. Kenapa umur 50 kita punya body dia punya resistant, dia punya body berfungsilan berlainan, dia akan keturunan dia punya body resistant, dia akan senang mencatui stroke atau keturunan dari ibu bapa, dari saudara, abang, adik semua ada, awak pun boleh menyebabkan keturunan. Ketiga, kalau awak terlalu gemuk, tidak senaman kuat-kuat, gemuk, stroke pun kena easy. Lepas tu suka berhisap rokok, sebabnya kalau hisap rokok dia nikotin terlalu tinggi, dia akan menyumbatkan dia punya paru-paru dengan pernafasan. Lepas tu ada dia dalam ada karbon monoksida. Karbon monoksida ialah untuk oksigen monoksida dia terlalu banyak dalam, dia akan membawakan dia punya saraf menyumbatkan dia punya saraf sampai sini meletup. Lepas tu otak rosak menyebabkan stroke. Okey, lepas tu kalau perempuan hamil, dia untuk makanan ubat untuk tak mahu bagi dia hamil, itu perempuan boleh menyebabkan stroke juga. Lepas tu makanan yang macam lemak banyak, goreng-goreng atau terlalu banyak manis pun boleh menyebabkan. Atau dia punya sendiri ada high blood pressure, dia berdarah darah tinggi terlalu banyak akan menyebabkan. Yang penting 10 jari cucuk, 2 telinga, pipi dengan bawah. Lepas tu ini untuk mengurangkan dia punya tekanan semua. Lepas tu dia stroke akan kekurangannya. Ini adalah satu cara yang baik sekali untuk menyelamatkan pre-stroke patient. Saya berharap semua sehat sejahtera. Dan kalau ini boleh pertolongan semana-mana nampak dia muka, gerakan ada sikit apa, boleh menolongkannya. Sebelum tu harapkan itu jarum yang mesti lah nak bersihkan dulu, atau guna api, apakah guna itu alcohol swab, atau guna itu diabetes, jarum test diabetes punya, ini yang lebih selamat. Sebelum ambulans datang hantar dia ke hospital, ini adalah satu Kristop yang baik sekali. Saya ya Kristop, selamat sehat sejahtera.